tim Elang Polrestabes Semarang menangkap begal. Menangkap begal di simpang 5. Menangkap begal. Mereka membawa pil dan minuman keras. Baru saja. Ini adalah sabuk gir yang digunakan untuk membegal anggota. Gimana Pak tadi Pak ceritanya Pak? Dari Karyadi. Dia mau ketemu tim Elang. Habis dari Pak. Waktu saya dipepet. Dipepet. Pakai gir. Saya suruh berhenti. Kemudian tahu saya tim Elang lari. Lewat sini ada tim Elang kejar. Langsung dikejar. Juga itu iya. Tadi anu ya, ada pil juga ya tadi. Ya. Ada pil, sabuknya tadi mana Pak? Sabuknya ini ya. Yang besar ya. Sabuknya ini. Mereka berdua. Berdua, saya di PP. Putar-putar. Putar-putar saya diharap. Begitu mungkin tahu saya tim Elang lari. Akhirnya dikejar berapa? Dikejar rame-rame tadi. Karyadi ya. Karyadi. Jadi dia udah berhenti nunggu. Oh. Emang nunggu. Nunggu korban. Salah korban dia. Nah, Pak dilihatin Pak ini Pak. Nah ini adalah ini tadi sabuknya ya Pak ya. Ya mepet saya sampai gini. Mantep berak gitu. Mepet ya tadi. Sempat mepet ya tadi ya. Terus jenengan menundukkan kepala. Saya menundukkan kepala. Ya. Mungkin dia tahu saya dari tim Elang. Dia lari. Berarti salah begal. Salah begal ini. Ini salah. Ngomong-ngomong. Salah begal. Ini ngerti dong. Ini adalah. Jadi. Nah dia. Tim Elang. Tim Elang menangkap begal. Tim Elang atau apa? Terus saya teriak. Memang begal. Dia lari. Lari, tapi ini tetap di dihubung-hubungnya ya Pak? Iya betul. Ini sabuk. Salah sasaran, salah target. Dia emang mau begal. Sementara ini para pelaku sedang diperiksa. Tadi ditemukan pil koplo. Pil koplonya mana? Iya, pil koplonya di Pak Heru. Oh, pil koplo. Sebentar Pak. Ini berapa? Ini pil koplo. Sama sih. Nah, ini pil koplo. Sekarang pakai. Ini drivernya tadi yang ini dia pilnya, pil koplo. Sudah ditelan 8. 8 butir. Isinya berapa? 10 ya, Pak ya? Isi 10 sudah ditelan. Tinggal 2 butir. 2 butir berarti ada 8 butir yang sudah ditelan oleh pelaku. Langsung mencari mangsa ya, Pak tadi. Diduga mencari mangsa. Ini adalah yang driver. Yang driver begalnya. Lalu ini adalah yang di belakang, yang dia yang memutar-mutar sabuk. Dan ini adalah kendaraan yang digunakan terduga pelaku. Itu kesatria. Tadi ada pengejaran, dilakukan pengejaran oleh petugas tim Elang. Tertangkap di kawasan Pandanaran. Sepeda motornya tidak bisa melaju kencang, langsung dibalap. Baru saja menangkap begal. Ini para pelaku begal masih di
Ramadhani. Muhammad Ramadhan. Muhammad Ramadhan. 8 pil ya langsung kamu telan ya? 8. Lah berapa? 3. Lah kok tadi isinya 10 tinggal 2. Isinya di mana? Enggak tahu, Pak. Saat bagi. Oh, kamu bagi sama siapa? Don. Ada teman. Kata temanmu, kamu pernah nyoba? Pernah anu di mana? Tadi. Enggak, Pak. Lah di mana? Enggak, saya pernah anu di Jasu. Apa? Saya enggak pernah. Lah itu dia ngaku sendiri. Enggak, saya enggak pernah. Oke, saya. Nah ini dia orang aku ditangkap tim lang Kabupaten Semarang. Ini sepeda motor yang digunakan remuk karena salah sasaran. Jadi para begal tadi menduga mau memepet seorang anggota tim lang. Mepet anggota tim Lang malah kena batunya, langsung dikejar. Sementara ini barang bukti yang disita yang dibawa. Mereka berdua terlihat sempoyongan karena tidak sadarkan diri. Ini lokasinya di Simpang 5. Tadi untuk korban atau dari tim Elang sendiri sedang lewat di Karyadi, dipepet oleh pemotor berboncengan 2 orang yang belakang mengayunkan sabuk sedangkan yang depan tetap memepet tim Elang. Langsung dilakukan pengejaran dan tertangkap. Dari barang-barang yang didapat ada pil koplo 2 butir. Informasi dari pelaku sudah diminum 3. Jadi isinya 5 butir. Tapi dari informasi dari kepolisian ada 10 butir, diminum 8, tinggal 2 butir. Ini masih akan dilakukan pengejaran kelihatannya. Jadi mereka langsung diamankan di mobil Provos. Ini tim bersiap akan melakukan pengejaran lagi. Ternyata masih ada kejahatan jam ini. Ini adalah Simpang 5 Semarang. Ini dia lakunya. Kamu warga mana, Mas? Pandan Sari. Oke, tim Elang akan berlanjut melakukan pengejaran. Sekian dulu untuk live reportnya. Kami akan berlanjut lagi nanti. Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.